kalau misalkan ada MUA yang nonton terus bilang, eh kamu salah, ya ya tunjukin yang benar dong. Biar aku kan gak salah, biar aku gak terlalu tersesat gitu. Balik lagi di YouTube channel aku, Yana Katrina. Kali ini aku bakal bahas tentang complexion. Jadi kalau di video sebelumnya aku sudah bahas tentang bagaimana aku preparation skincare sebelum masuk ke tahap make up. Nah, selanjutnya di sini aku bakal bikin video tentang bagaimana cara aku bikin complexion. Jadi kalau di sini aku juga nggak menunjukkan bahwa caraku itu yang paling benar, karena di sini aku juga masih belajar. Aku masih sering-sering tanya sama orang-orang yang lebih berpengalaman tentang make up. Jadi di sini aku hanya ingin menunjukkan apa yang aku dapatkan ketika aku ikut kelas make up sebelum-sebelumnya dan yang sering aku lihat dari YouTube juga. Jadi buat kalian yang merasa ini baik, ini benar, boleh monggo diikutin. Kalau merasa nggak benar juga nggak apa-apa, karena yang selalu aku bilang dari video-videoku, ambil yang baik, yang nggak baik juga jangan diambil, jangan ikuti kesesatanku. So buat kalian yang penasaran sama videonya, ditonton terus sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, boleh di subscribe dulu. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. So nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Kita masuk ke bagian awal untuk complexion. Di sini yang paling penting adalah primer. Jadi primer ini fungsinya untuk menyamaratakan warna kulit, meminimalis pori-pori yang gede, mempertahankan make up jadi lebih lama, jadi nanti make upnya jadi lebih tahan lama. Itu fungsinya ya, ini primer ini fungsi apa ya, fungsi terbaiknya lah gitu. Jadi ini juga menahan minyak, pokoknya intinya kalau pengen make up kita lebih tahan lama, primer solusinya. Nah ini aku pakai ke seluruh wajah aja. Biasanya sih aku cuman pakai di bagian T-zone, tapi gak apa-apa, ini aku pakai seluruh aja. Aku kalau untuk cara pemakaiannya, seperti yang selalu aku jelaskan di video-video sebelumnya, itu aku agak apa ya, memutar caranya. Jadi aku aplikasikan dengan cara memutar, jadi biar primernya bisa lebih masuk lagi ke bagian pori-pori yang gede, jadi bisa lebih mengcover apa ya, pori-porinya lah, jadi biar nanti lebih halus aja, seperti itu. Verbuso. Nah, sebelum lanjut ke tahap foundation, di sini aku pakai dulu concealer. Jadi buat kalian yang pengen mengkonsil bagian-bagian yang gelap, bagian-bagian yang bekas jerawat atau jerawat, itu kalau aku ya biasanya aku pakai sebelum foundation gitu. Jadi aku totol-totol dulu di bagian yang pengen aku cover, jadi biar lebih, biar nggak kelihatan aja nanti, kayak di sini kan ada bekas jerawat, terus di sini juga ada bekas jerawat, di sini juga. Jadi di sini aku mau totol dulu pakai concealer. Nah, kalau untuk coverage dark spot kayak gini, biasanya aku cuman tap-tap pakai jari, jadi biar nggak terlalu pudar ya concealernya. Jadi benar-benar masih full coverage lah gitu. Jadi kayak gini. Thank you.
Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap foundation. Di sini aku pakai foundation dari Vocalur yang natural 04. Untuk foundation sendiri disesuaikan dengan warna kulit ya. Aku taruh di tangan aja. Di sini aku mau pakai tipis-tipis aja karena kan ini cuman buat nunjukin gitu, nggak pengen terlalu tebal juga. Aplikasian foundation itu baiknya pakai, terserah kalian sih mau pakai kuas atau mau pakai beauty blend. Di sini aku pakai beauty blend. Itu kalau aku biasanya beauty blendnya itu aku basahin dulu pakai face mist. Jadi nanti biar lebih flawless aja sih hasilnya. Kalau aku sih merasa lebih bagus kalau sponsnya basah gitu. Nah, ini aku pakai, aku langsung totol aja ya. Ini sambil di tap-tap gitu aja gitu. Jadi usahakan jangan terlalu ditarik gini ya. Ditotol-totol aja pelan sampai dia rata. Jadi di sini aku juga masih belajar sih sebenarnya, tapi ya kalau karena banyak kemarin yang tanya, terus banyak yang minta untuk bikin step by step-nya, ya aku kasih semampuku ya. Jadi benar-benar yang selalu aku lakuin saat makeup ya seperti ini. Kalau misalkan ada MUA yang nonton terus bilang, "Eh, kamu salah." Ya tunjukin yang benar dong. Biar aku kan gak salah, biar aku gak terlalu tersesat gitu. Nah, ditetep aja seperti ini. Nah, untuk di bagian hidung ini pakai yang ujungnya. Jadi kalau pakai beauty blend yang agak basah itu, yang lembab itu, apa ya, hasilnya lebih flawless aja sih menurutku, lebih bisa masuk gitu foundationnya. Aku nggak ngerti sih, tapi menurutku lebih bagus yang basah. Nah, biasanya aku pakai sampai ke bibir ya, biar nanti lipstiknya lebih tahan lama. Nah, kalau untuk bagian leher itu biasanya aku tarik, nggak apa-apa karena kan tekstur kulit wajah sama leher itu beda gitu. Jadi nggak apa-apa kalau di bagian leher itu biasanya aku langsung tarik seperti ini. Nah, jadi kalau sudah selesai biasanya aku tap-tap pelan-pelan. Aku ratakan dulu foundationnya. Kalau di bagian mata itu biasanya aku nggak terlalu banyak pakainya karena nanti juga aku bakal pakai concealer. Jadi kalau kebanyakan foundation atau kebanyakan produk lah di bagian mata itu nanti bakal kayak mudah crack gitu di bagian bawah mata. Nah, terus di bagian hidung ini biasanya aku pakai ujungnya biar masuk sampai ke dalam-dalamnya, bukan ke dalam hidung ya, maksudnya ke dalam garis ini loh, pinggiran hidung. Sama kemudian aku tap-tap lagi, makin di-tap. Menurutku sih makin di-tap bakal makin ini ya, bakal makin flawless gitu. Gak tahu juga, aku sih ngerasanya gitu, semakin aku tap semakin foundationnya itu bakal lebih masuk lah, pokoknya seperti itulah. Selesai dengan foundation, selanjutnya aku masuk ke bagian concealer. Di sini aku pakai dari Vocalur yang light cream 02. Biasanya concealer itu aku pakai di untuk apa ya, untuk lompat untuk pengganti highlight gitu. Jadi
Biasanya aku taruh di bagian bawah mata, jadi kayak ya kayak segitiga terbalik lah di bagian ini, kemudian di bagian dagu, bawah hidung, bagian hidung sama di dahi gitu. Mata itu aku biasanya langsung kayak gini. Sama di bagian dahi. Dagu. Di bagian atas bibir. Sama di bagian hidung. Nah, kemudian selesai dengan concealer, kita masuk ke bagian shading dalam. Jadi ini aku pakai cream shading. Shading dalam itu apa sih? Ini adalah shading yang dalam bentuk cream. Jadi biasanya kan dipakai sebelum kita setting pakai bedak, itu sudah harus dipakai gitu. Jadi apa ya, kayak kalau untuk bikin complexion itu salah satu tipsnya adalah usahakan pakai semua produk yang cair, yang cream dulu sebelum kita setting semua pakai bedak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai bedak terus kita misal pakai contour cream atau blush on cream, itu nggak boleh banget gitu. Jadi nanti kayak kita naruh tepung di dalam adonan, jadi nantinya kayak apa ya, kayak menggumpal-menggumpal gitulah. Pokoknya intinya pastikan semua produk krim, semua produk cair itu sudah kita pakai dulu sebelum kita setting pakai bedak tabur. Seperti itu, Verkuso. Nah, di sini aku pakai shadingnya. Seperti biasa ya, untuk shading itu tergantung wajah masing-masing. Karena di sini wajahku agak bulat, jadi aku mau bikin agak tirus. Jadi aku tarik dari bagian garis ini, ujung garis rambut ini ke arah pipi, ke arah ujung bibir, tapi nggak sampai sih. Jadi kayak gini, aku biasanya tarik setengah aja. Nah, ini aku agak, kalau untuk bagian shading pipi itu biasanya aku lebih fokus ke arah atas, maksudnya lebih naik gitu. Kayak gini. Sebelahnya juga. Nah, untuk bagian rahangnya itu biasanya aku tarik sedikit di bawah sini. Aku tarik garis lurus aja, sama aku potong. Jadi ini kan batas garisnya yang gendut itu, aku agak tarik garis di atasnya seperti ini, jadi biar terkesan lebih kotak lagi gitu, karena ini kan gelembung banget gitu sampai di ujung dagu, karena wajahku kan sudah runcing gitu, cuman di bagian ini kan agak penuh lemak. Jadi di sini aku potong sedikit. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengenal wajah kita sendiri. Jadi ketika kita shading, kita tahu apa yang harus dipertegas dan apa yang harus disembunyikan, seperti itu. Karena ini kan aku mau menyembunyikan lemak-lemaknya gitu. Jadi aku tarik garis seperti ini. Dan aku tambah lagi biar nanti di bagian yang menonjol ini lebih gelap. Jadi di bagian yang menonjol yang pengen kita sembunyikan itu makin gelap makin bagus. Sama berlaku di sebelah juga, aku pakai
aku tarik garis dulu, kemudian aku tarik garis lurus ke arah dagu menutupi bagian yang berlemak ini. Nah, ini aku pergelap lagi. Kalau bagian dagu kan memang sudah runcing ya. Sama di bagian double chin ini, liatin. Ini gede banget. Nah, ini biasanya aku tutupin lagi pakai shading. Jadi biar dari kamera atau dari arah depan itu lebih gelapan, lebih nggak terlalu menonjol lah. Kalau tadi kan menonjol banget, tapi kalau begitu kita tutupin pakai shading, dia akan lebih tersamarkan. Nah, ini aku tambah sedikit biar ada efek-efek kayak Roy Kiyoshi gitu. Nah, kemudian biasanya karena bibirku ini kan agak terlalu dibilang tipis juga nggak tipis-tipis banget, tapi biasanya aku pengen bikin efek bibir yang lebih doer gitu. Jadi biasanya aku taruh lagi di sini untuk shading. Jadi nanti biar hasilnya bibir terkesan lebih penuh. Kemudian untuk shading di bagian hidung itu biasanya aku tarik dari arah sini ya, dari bagian dekat alis. Aku tarik lurus aja seperti ini. Sampai ujungnya, kemudian di bagian ujungnya itu aku sambungkan karena kan hidungku sebenarnya sudah mancung, cuman kurang tipis, jadi agak lebar. Jadi di sini setiap kali makeup itu aku biasanya shading, cuman untuk melangsingkan hidung aja gitu. Gak tahu itu apa bahasanya. Kemudian di bagian dahi, cara shadingnya itu kita lihat gitu, apa yang mau kita persempit gitu, karena dahiku itu agak naik, agak lebar di bagian atas, agak ke atas banget gitu. Jadi di sini aku biasanya cuman memperkecil aja bagian ini. Kalau bagian ini aku rasa sih sudah cukup ya. Jadi biasanya aku cuman shading bagian ini. Nah, untuk bagian shading ini, bagian dahi itu biasanya ditarik ke arah garis rambut. Jadi makin gelap di sini gitu. Nah, kemudian selesai aplikasikan shading, sekarang kita blend gitu. Jadi di sini untuk blendnya sendiri bagian pipi dulu. Ini kalau untuk bagian pipi itu di blend ke arah atas, diingat-ingat ya, bagian pipi itu kalau di blend itu usahakan ke arah atas gitu. Jadi jangan ditarik ke bawah. Sama kalau bisa di bagian ini makin gelap, di bagian ini makin memudar gitu. Nah, untuk bagian, kalau untuk bagian rahang, bentar aku zoom lagi. Nah, untuk bagian rahang itu biasanya kebalikannya, jadi kita blendnya ke arah bawah gitu. Jadi makin ke bawah itu makin gelap. Gak usah takut ya, karena kan kebanyakan orang, jadi kayak aneh gitu, gini. Tenang, Ferguso. Nanti kita akan tutupin semua pakai bedak gitu. Jadi nanti nggak akan kelihatan. Nah, untuk di bagian hidung itu biasanya aku blendnya ke arah atas gini, masuk ke bagian dalam gitu. Jadi bukan ke arah luar gitu. Jadi ke arah dalam. Biar nanti efek makin runcingnya itu dapat, karena bagian ininya makin sempit, bagian tengahnya makin sempit. Jadi aku biasanya blend ke arah dalam. Nah, untuk bagian shading bagian dahi itu ke arah garis rambut, jadi masuk ke dalam.
Nah, sih kelihatan kan bedanya? Jadi ini yang sudah di shading. Ini yang sudah di shading, ini yang belum. Jadi ini masih kelihatan menggumpal, ini sudah agak ya, bukan tirus banget, jadi agak. Nah, selesai dengan shading, di sini aku masuk ke bagian blush on. Jadi ini aku pakai blush on cair. Seperti aku bilang ya, sebelum kita setting semua, kita pakai yang krim-krim dulu. Ini aku pakai yang dari Emina, yang peach. Ini aku pakainya di atas garis shading yang tadi. Bahkan aku ini ya, kayak setengahnya dari shading itu aku tutupin pakai blush on cream ini, jadi biar nanti shadingnya terlihat lebih natural. Jadi ini aku pakai blush onnya sampai di ujung pipi. Sama aku selalu pakai di bagian ujung hidung. Jadi biar lebih fresh aja nanti sih. Sama sisa-sisanya aku pakai di bagian dagu. Nah, selesai dengan blush on dalam. Jadi setelah selesai dengan blush on dalam, itu artinya kan kita sudah selesai dengan semua produk yang cair-cair, yang krim-krim. Nah, setelah kita pastikan tidak ada lagi produk make up yang krim yang bakal kita pakai, artinya kita langsung masuk ke bagian apaan sih artinya? Artinya selanjutnya kita langsung masuk ke bagian setting. Jadi bagian bedak, di sini aku pakai Pond's Magic Powder yang BB. Ini aku setting semua. Nah, sebelum kita masuk ke bagian bedak, kita pastikan dulu di bagian bawah mata ini ada nggak yang bergaris-garis atau yang crack gitu. Kalau ada, kita kita tap-tap lagi pakai beauty blend biar garis-garisnya hilang. Kalau kita misalkan ini ada garis-garisnya terus kita langsung setting pakai bedak, itu akan kelihatan gitu, jadi akan ke-setting semua lah. Jadi kita haluskan dulu, haluskan, emang bikin kue. Kita tap-tap dulu sampai nggak ada lagi yang crack gitu. Kalau sudah, kita langsung setting bagian mata dulu, karena itu yang paling sensitif sekali, yang mudah sekali crack. Setting dulu bagian bawah mata. Nah, baru lanjut ke seluruh wajah. Untuk menyeting semua gitu. Jadi kan kalau kita pakai foundation itu kan pasti kayak blenyek-blenyek gitu, kayak lembab gitu. Nah, untuk bikin foundation itu tidak mudah geser, yaitu kuncinya ada di bedak powder gitu. Jadi kita harus benar-benar pastiin ketika kita pakai bedak powdernya itu agak banyakan enggak apa-apa, terus kita agak tekan-tekan biar masuk. Jadi ibarat kita bikin kue, itu komposisi air dan tepungnya itu harus seimbang, jangan sampai. Jadi foundation itu ibarat air dalam kue ya, jangan sampai terigunya kurang, tepungnya kurang, jadi kan agak cair gitu. Nah, kalau kita pakai bedaknya pas, foundationnya nggak akan mungkin geser gitu, jadi akan lebih bisa bertahan lama. Jadi kuncinya ada di bedak powder gitu. Nanti terakhir baru kita susun lagi pakai compact powder. Nah, ini kalau ada yang bilang, kok pakai bedaknya kayak gitu kak, tenang Maimunah, ini namanya setting dulu, ini baking dulu Maimunah. Jadi kita
kayak nahan dulu lah foundationnya pakai bedak ini. Nanti kita bakal kayak blend lagi pakai brush atau pakai kayak gini juga enggak apa-apa gitu. Yang penting kita setting dulu. Itu loh Maimunah. Jadi jangan dulu komplain-komplain Maimunah, Munaroh. Nah, jadi kita pastiin benar-benar enggak ada bagian dari wajah kita yang masih lembab oleh foundation gitu. Jadi benar-benar semua kering kena bedak. Nah, ini dibiarin aja dulu kayak gini. Nah, ini kita tunggu kira-kira minimal 5 menit lah kalau aku. Jadi biasanya aku kalau lagi baking kayak gini, lagi nunggu bedaknya ke setting sama foundation itu, nggak kebalik tak, foundationnya ke setting sama bedak, pokoknya begitu. Aku biasanya sambil nunggu kayak gini, biasanya aku bikin alis seperti itu. Nah, setelah sekitar 5 menit, sekarang kita lanjut untuk ngeblend semua bedak ini biar lebih rata, lebih halus. Jadi seperti ini, biasanya aku langsung pakai brush. Itu aku rapikan. Nah, selesai dengan bedak tabur, ini sudah benar-benar kesetting, jadi benar-benar sudah kering. Jadi seperti ini complexion yang biasanya aku bikin. Nah, lanjut, kita di sini aku kasih bonus. Kalau complexionnya benar-benar cuma seperti ini biasanya aku. Nah, setelah itu aku lanjut ke bagian shading. Di sini aku pakai shading dari Pixie. Nah, untuk cara shadingnya itu sama seperti shading dalam. Jadi di sini untuk pemakaian shading luar hanya untuk mempertegas. Jadi di sini aku pakai di bagian tadi, aku tap-tap pelan. Terus aku blend ke arah atas. Kemudian di bagian rahang sama, posisinya sama pengaplikasiannya, cuman ini aku tambahin lagi untuk mempertegas. Bagian dahi juga. Nah, kemudian masuk ke bagian shading hidung. Nah, kalau shading hidung bagian shading luar ini aku biasanya tarik ke agak melebar di bagian bawah. Kalau bagian atas sama ya, kayak pemakaian shading yang dalam, itu aku tarik ke bagian dalam. Sama di bagian bawah itu aku tarik melebar sedikit. Kemudian aku pakai highlight yang bagian warna putih ini, itu aku pakai di bagian tengah-tengah shading ini untuk mempertegas shadingnya. Sama di bagian yang aku highlight pakai concealer tadi, jadi di bagian dagu, di bagian atas bibir, di bawah mata. Sama di dahi.
sama di bagian tengah hidung. Nah, selesai dengan shading dan highlight, sekarang kita lanjut ke bagian blush on luar. Di sini aku pakai dari Vokalure yang warnanya peach. Itu aku pakai lagi di bagian blush on tadi. Aku timpa sampai ke bagian shadingnya biar nggak terlalu kaku nanti shadingnya. Sampai di ujung pipi. Nah, selesai dengan itu, lanjut di sini aku pakai lagi compact powder. Jadi two-way cake kayak gitulah pokoknya, compact powder. Ini untuk lebih mengikat lagi complexion-nya biar lebih tahan. Ini aku aplikasikannya cuma pakai brush aja. Jadi di tap-tap ringan di bagian wajah, sama sekalian untuk menutupi shadingnya, jadi biar shadingnya tidak terlalu mencolok. Itu aku tutupin pakai compact powder kayak gini. Nah, setelah itu lanjut aku pakai lagi palette yang sama, tapi ini aku mau pakai untuk highlightnya. Tapi aku tambah sedikit lah untuk blush on-nya karena tadi sudah ketutupan bedak. Nah, di sini aku pakai highlight-nya di bagian atas tulang pipi. Di bagian dahi. Di bagian dagu, di bagian atas bibir, sama di bagian bawah mata, biasanya aku taruh sedikit. Kemudian di bagian ujung hidung, sama di bagian tengah hidung. Jadi kalau untuk aplikasikan highlight di bagian hidung itu jangan ditarik dari atas sampai bawah ya. Nanti terlihat kayak kaku gitu di foto atau di kamera gitu. Jadi biasanya aku cuma taruh di bagian tengah sama bagian ujung. Jadi ketika kena pantulan cahaya jadi terlihat lebih natural. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian setting spray. Jadi untuk membuat complexion kita itu lebih mengikat, lebih tahan lama setelah pemakaian complexion selesai, bedak tabur dan segala macam, kita setting pakai setting spray ini. Di sini aku pakai dari Studio Tropic yang flawless priming water for normal to dry skin. Nah, jadi ini nanti bakal lebih mengikat lagi, terus bikin complexion kita nggak terlalu cakey tapi terlihat lebih flawless seperti itu. So, demikian tutorial complexion versi aku. Di sini aku sudah share bagaimana cara step by step aku bikin complexion yang versi aku gitu. Buat kalian yang suka boleh langsung dipraktekin. Buat kalian yang merasa nggak benar ya jangan diikutin. Buat kalian yang merasa kok nggak pakai alis, tenang, habis ini aku bakal bikin video lagi tentang bagaimana bikin alis yang benar, yang sesuai dengan pedoman pedoman para alis.
So nanti selanjutnya untuk bagian alis sama bagian eyeshadow itu kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa juga untuk di like, di share di sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk hubungi aku di Instagram, untuk follow aku di Instagram Etiana Katrina. So sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.